Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Penghobi Ikan Koki Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cara menggunakan garam ikan untuk akuarium ikan mas koki penghobi. Garam ikan merupakan garam khusus untuk ikan yang sering penghobi gunakan dan penghobi ketahui. Namun, penghobi masih khawatir untuk cara pemakaiannya. Apakah sudah pas atau tidak takaran garam yang dimasukkan ke dalam akuarium penghobi? Maka dari itu, yuk simak videonya sampai selesai. Garam ikan terbagi menjadi dua, yaitu pertama, garam ikan atau garam akuarium. Garam ikan ini pada umumnya diperlukan untuk akuarium ikan mas koki dalam mencegah infeksi dan parasit. Namun, pemakaian dosis garam ini perlu diketahui dengan benar dan tepat, di mana garam ini diberikan dalam 1 gram per liter air atau 1 sendok teh per 4 liter air. Jadi, sebelumnya penghobi harus tahu isi volume air dalam akuarium ya. Dan bisa penghobi lihat di video pertama kami di atas. Dan yang kedua, garam Epsom. Garam Epsom ini pada umumnya digunakan untuk merelaksasi otot ikan mas koki dan meminimalisir sembelit, serta meminimalisir penyakit swim bladder atau SB. Cara penggunaannya bisa dilakukan oleh penghobi dengan baik dan tepat secara dosis, ialah 1 gram per 10 liter air. Jadi, penghobi bisa berikan kepada ikan mas koki kesayangan penghobi. Nah, untuk volume, saya sudah sarankan di video pertama kami dan penghobi bisa cek video pertama kami. Nah, sudah jelas dan dapat dipahami ya penghobi terkait penggunaan garam ikan dan garam Epsom. Semoga bisa bermanfaat dan selamat mencoba. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar bisa kembali bertemu dengan kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.